mudah-mudahan bukan cuma jadi yang pertama, tapi jadi pengingat sejarah lah bahwa industri musik di televisi atau pagelaran di televisi, apalagi outdoor, bisa punya ciri khas lain selain membuat panggung seperti sedemikian rupa. Sekarang ini mungkin kendalanya harus benar-benar presisi untuk membuat panggung di tengah-tengah lapangan, untuk membuat itu menjadi dua. Kemudian secara teknis audio mencampur dua kota, ya, memixkan dua kota dari Jakarta dan Sidoarjo. Selalu bangga menjadi keluarga besar MNC TV. Pastinya MNC TV juga harus lebih baik ke depannya dan harus pikirin keluarin program-program yang pasti menarik mata masyarakat. Banyak banget, pokoknya tungguin aja, penasaran nonton. Seperti itu maumu. Fashion TV yang sungguh luar biasa, sudah dewasa. Dewasa dalam menata program-programnya yang sangat ditunggu oleh pemirsa di rumah. Artinya 26 tahun ini, bukan hanya di tahun ini, mudah-mudahan ada 27, 28, terus sampai seterusnya. Jaya selalu MNC TV. Tadi itu sesuai dengan keinginan tim kreatif daripada MNC TV, maunya menjadi Dewi Efroda. Arti MNC TV 26 itu udah tua ya, udah dewasa, udah banyak pengalamannya, udah banyak prestasinya, jadi semakin hari semakin luar biasa. Dan kebetulan Sidoarjo juga Fiestanya di Sidoarjo gitu, jadi rasanya kayak wah keren banget nih acara semewah ini ada di kota sendiri dan Fiesta jadi ibaratnya kayak jadi tuan rumah juga gitu. Senang, bangga bisa ngisi acara yang keren ini. Supaya dia lebih berkilau lagi juga, ini kan masih proses, saya akan lebih banyak payet-payet, bling-bling ntar supaya lebih berkilau lagi di acara Kilau Raya MNC TV. Semoga maju terus, semoga panjang umur, dan semakin hey. Mengucapkan selamat ulang tahun buat MNC TV yang ke-26, semoga semakin sukses. Konsepnya keren. Apa live dari dua kota, ada Jakarta sama Sidoarjo. Unik, terus panggungnya back to back juga, apa adep-adepan belakang-belakangan maksudnya. Keren. Konsepnya keren. Ya, kita happy sih sudah dilibatkan di acara besar seperti ini. Ya, happy. Terima kasih MNC TV. Mudah-mudahan seperti sekarang ya, dan terus berkembang, mereka masih penonton masih menganggap kita adalah sahabat dekat keluarga. Jadi bersama keluarga menonton kita di ruang-ruang keluarga, mendiskusikan kita, mengalirkan energi-energi yang sangat positif ke ruang-ruang keluarga sehingga anak-anak kita ke depan mempunyai kualitas kehidupan yang lebih baik.